Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah. Rabbi israh li sadri wa yashir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma jidna ilman nafi'an wajadahu bastatan bil ilmi wal jismi wa qurrabbi adkhilni mudkhal sidiqin wa akhrijni mukhraj sidiqin wa ja'alni min ladunka sultanan nashiran ya arhamar rahimin irhamna ya zal zalali wal ikram. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah dalam peliharaan yang terbaik. Mudahkan sekalian urusan kami ya Allah, jika ada saudara kami, sahabat kami, kaum muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada ya Allah, dalam keadaan sakit, angkatlah penyakitnya ya Allah, sembuhkan ya Allah, sehatkan ya Allah lahir dan batinnya, kuatkan jiwa dan raganya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kita bertemu kembali dalam tausiah Islami. Insyaallah kita jadikan media ini, channel ini, YouTube ini sebagai media takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mari kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah agar kita menjadi mukminul haqqa. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada surat Ali Imran, ya. Di dalam surat Ali Imran ini Allah menerangkan kepada kita manusia, sekali lagi sahabat-sahabatku, bahwasanya Allah telah memberikan mukjizat dan kelebihan kepada nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah. Di antaranya adalah Nabi Isa alaihissalam. Sahabatku, ingin tahu rahasia daripada mukjizat Nabi Isa? Kalau ingin tahu, betul-betul tahu dan ingin mempelajarinya, maka tanamkanlah hakul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara menghidupkan orang yang sudah mati. Sahabatku, bicara menghidupkan orang yang mati bukan sebuah cerita, dan menghidupkan sesuatu yang mati bukan hanya cerita, tapi Allah telah buktikan di dalam Al-Quran. Dan juga banyak manusia-manusia di muka bumi ini yang diberikan Allah mukjizat seperti itu, kelebihan-kelebihan, sehingga sesuatu yang mati bisa dihidupkan kembali, bahkan yang sudah hancur. Peristiwa ini sudah bergulir sejak dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sahabatku, Nabi Ibrahim alaihissalam juga pernah melakukan hal yang sama untuk menambahkan hakul yakinnya kepada Allah, sehingga benda yang mati, katakanlah dalam Al-Quran diceritakan Allah, yaitu sepasang merpati yang dicincang-cincang halus, kemudian diserak ke empat gunung. Pertanyaannya sama, benda mati, makhluk yang sudah mati, bisa hidup kembali dipanggil Nabi Ibrahim. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi persoalan adalah tingkat keyakinan seorang mukmin. Walaupun banyak pengetahuan kita beberkan di dalam YouTube ini, ya, banyak, bukan satu channel menerangkan keilmuan-keilmuan, kehebatan-kehebatan Al-Quran, namun pertanyaannya, sejauh manakah hakul yakinnya kita? Ini sahabat-sahabatku, salah satu tujuan daripada video kita ini, membangkitkan hakul yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan yang mati. Di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 48, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita semuanya. Pertama, buka Al-Qur'an surat Ali Imran. Wa ya'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Dan dialah Allah yang mengajarkan kepada Isa alaihi salam kitab,
dan hikmah dan Taurat dan Injil. Sahabatku, di sini kalimatnya ada empat. Pertama, Allah mengajarkan kitab. Yang kedua, Allah mengajarkan hikmah. Yang ketiga, Allah mengajarkan Taurat. Dan yang keempat, Allah mengajarkan Injil kepada diri seorang manusia yang bernama Isa bin Maryam. Sahabatku, di samping itu Allah menegaskan kembali lagi di dalam surat Ali Imran, lanjutan daripada ayat 49. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, ia berkata, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya. Sahabatku, kalimat ini merupakan sirah Nabi Ibrahim alaihissalam, karena berbicara tentang seekor burung. Kahayati toir. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Sahabatku, yang menjadi permasalahan adalah kenapa sirah Nabi Ibrahim itu berlanjut terus kepada Nabi Isa? Itu yang pertama. Kita lanjutkan terus, ya. Maka dia menjadi seekor burung dengan izin Allah, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit kusta, dan aku menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah, dan aku memberitahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang beriman. Saudaraku yang dirahmati Allah, tetap kata kuncinya mukminin. Lakum in kuntum la ayatal lakum in kuntum mukminin. Tetap pada koridor keimanan. Paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan dari berikutnya. Di dalam Al-Quran, ya, merupakan sistematika Al-Quran, ayat-ayat Quran itu saling berkaitan satu dengan lain. Kita kembali kepada surat Yasin. Perhatikan surat Yasin, sahabatku. Surat Yasin, ya, Allah menerangkan kepada kita, awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khalaqul alim. Kalimat maknanya sama, sesuatu yang mati bisa hidup kembali dan tidak ada satupun yang tertinggal. Saudara-saudaraku, awalaisal ladzi khalaqas samawati, dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi, biqadirin ala an yakhluqa mislahum, mampu menciptakan kembali mislahum yang serupa itu jasad mereka yang sudah hancur itu. Bala wa huwal khalaqul alim. Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui. Tetap koridornya sama, yaitu dalam kata kunci iman. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kedua ayat tadi kita satukan, ya, perhatikan baik-baik antara surat Ali Imran ayat 40 sekian tadi, 48, dan kita satukan dengan surat Yasin ayat 81, ya. Maka kata kuncinya sekarang yang akan kubagikan, bagaimana cara menghidupkan sesuatu yang mati menjadi hidup. Kata kunci rahasianya yang kita bagikan, yang saya maksud sahabat-sahabatku, kaum saudara-saudaraku, pahami betul surat Yasin ayat 81 dan surat Ali Imran ayat 89. Yasin 81, Ali Imran 89. Setelah sahabat-sahabatku kuasai, pahami betul itu ayat Quran yang kedua tadi ini,
maka rahasianya akan dapat. Bagaimana cara menghidupkan sesuatu yang mati bisa menjadi hidup kembali. Baik, sebelum kita lanjutkan isinya, kata kunci menghidupkan yang mati itu supaya hidup lagi, kata kuncinya dengarkan baik-baik. Tatkala Nabi Isa alaihissalam ya dipanggil oleh kaumnya beserta murid-murid Nabi Isa, kemudian seseorang tadi itu bertanya kepada Nabi Isa, "Ya Nabi Allah Isa alaihissalam, jika engkau benar seorang rasul, jika engkau benar seorang utusan Allah, tolong kau hidupkan yang mati itu akan hidup kembali." Sehingga orang-orang Bani Israel itu mencari kuburan yang paling tua di kampung itu. Sudah? Nah, setelah dapat kuburan yang paling tua, maka Nabi Isa pun diminta untuk menghidupkan kembali. Maka Nabi Isa berkata, inilah kunci rahasianya yang akan saya bagikan nanti di penghujung YouTube ini. Tapi sebelumnya dukung terus, share, komen, bagikan kepada saudara-saudara kita yang merasa membutuhkan ilmu ini. Baik, sahabatku, setelah Nabi Isa dihadapkan di sebuah kuburan, kemudian Nabi Isa pun memanggil jasad yang ada dalam kubur itu yang umurnya sudah ribuan tahun, 4000 tahun lebih kurang. Kemudian Nabi Isa memanggilnya, "Hai pulan, bangkitlah engkau dengan izin Allah. Qum biiznillahi wa hiya ramin. Qum biiznillahi wa hiya ramin." Kemudian Nabi Isa membacakan itu di dalam kuburan tadi, di depan kuburan itu, sehingga kuburan tadi itu bergerak, maka keluarlah yang di dalam kubur. Ditanya Nabi Isa alaihissalam, "Siapa namamu?" Ternyata beliau adalah anak cucu Nabi Nuh alaihissalam, yang kita dengar, yang kita pahami dalam Al-Quran, dalam tafsir, Sam bin Nuh alaihissalam. Sahabatku, itulah sepenggal pengetahuan kami bagaimana cara Nabi Isa menghidupkan orang yang telah mati. Baik, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dengarkan baik-baik kata kunci rahasianya yang dipakai oleh Nabi Isa alaihissalam. Karena apa? Pertanyaannya, waktu Nabi Isa dihadapkan di depan kubur tadi, murid-murid Nabi Isa kan ada di belakang beliau, sehingga mendengar apa yang diucapkan Nabi Isa alaihissalam. Baik, kalimat yang diucapkan Nabi Isa tatkala dia menghidupkan yang mati, maka apa kata Nabi Isa di dalam Al-Quranul Karim, yaitu di dalam surat At-Taubah, Nabi Isa berkata, "Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim." At-Taubah 129. Itulah kalimat pamungkasnya yang dibacakan Nabi Isa alaihissalam dalam menghidupkan yang sudah mati. Sehingga begitu dibacakan itu ayat Quran kepada mayat tadi, Nabi Isa pun berkata, "Qum biiznillahi wa hiya ramin." Itulah kalimat pamungkasnya sahabatku. Amalkan, faqul hasbiyallahu la ilaha illa wa huwa rabbul arsyil azim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa wa huwa rabbul arsyil azim. Itulah kata kuncinya untuk menghidupkan yang sudah mati. Apabila sudah mendarah daging di tubuhmu, At-Taubah 129 ini ya, maka eksperimennya bisa sahabat-sahabatku lakukan dengan hewan. Itu yang pertama, seperti mana pengalaman saya dulu, dan saya lihat langsung guru saya menghidupkan hewan yang telah kami nyatakan mati. Kemudian dia pegang itu hewan tadi, sembari dia bacakan ayat
Al-Qur'an surat At-Taubah 129 ini, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dia sabukan sembari dia ucapkan kalimat kata kuncinya, kun bi iznillahi wa kiramin, seperti mana Nabi Isa berkata kepada Sam bin Nuh tadi. Itulah kalimat pamungkasnya. Maka dengan dilihat oleh mata kepala saya, ayam yang mati tadi bisa hidup kembali sehat walafiat. Sahabat-sahabatku, semoga tausiah ini bermanfaat, terutama menambah keyakinan, hakul yakin, keimanan kita semuanya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.